sekarang kita jalan menuju ke Kroningen, tempat kita belajar dulu. Gak enak, gak ada rasanya padahal udah ngiler. Good morning, selamat pagi. Ngeblok lagi. Hari ini hari Selasa tanggal 25 jam, gak pagi sih, siang. Jam 12:30 siang. Sekarang kita jalan menuju ke Kroningen, tempat kita belajar dulu, university, tempat aku sama Dita ngambil S1 di sana. Perjalanan bakal 2,5 jam. Kita naik kereta lewat stasiun Deventer, nanti transfer dulu di Amersfoort, abis itu lanjut naik kereta yang langsung ke Kroningen. Kita bawa koper cuma satu. Mana sih Dita? Dita yang bawa, itu ibu. Kemarin malam tuh kita nyampe dari München itu malam banget, jam 11 nyampe Deventer. Kita bersih-bersih, nyuci baju juga karena mau pulang kan. Setelah ke Kroningen kita pulang ke Indonesia, jadi harus rapi-rapi gitu kan. Waktunya dikit soalnya. So, kita tidur kemarin malam itu jam 1 malam. Malam banget. Jadi kita baru bangun siang. Perlu bawa OV? Perlu, lu gak bawa? Ya, kunci di ibu, bentar ya. Dita ada yang ketinggalan kartu OV-nya. Ketinggalan OV chip card. Kita kalau di Kroningen jalan-jalan naik bus juga kan, kalau misalnya mau ke university-nya itu kompleknya. Jadi perlu OV chip card, kalau nggak dibawa sayang. Harus bawa, harus bayar sejam kayak ibu nanti. 3 euro biasanya kalau beli kartu yang untuk 1 jam gitu. Sehari, ibu apa mau beli OV chip card-nya aja? 7,5 euro kartunya sih. Oh ya udah, nanti kita beli ya. Ya nggak usah, kalau ibu kesini kan pakai itu lagi. Jadi nggak usah minjem-minjem nanti lupa juga. Oke, kita jalan. Perjalanan ke Deventer itu sekitar 15 menit sebetulnya sih, tapi karena bawa ibu, jadinya setengah jam lah. Ya bu ya, 2x4 atau 1 jam. Oke, kita lanjut jalan. Bu, jangan jalan di tempat sepeda. Iya. Jadi di Eropa tuh lagi banyak banget perbaikan gini, mau di Kroningen, Salzburg, München, semuanya ada lagi perbaikan gini. Austria, ya München juga Jerman. Awal nama kayak wah di mana-mana jadinya susah gitu. Ada halte yang ditutup, ada jalanan tiba-tiba nggak bisa diakses, jadi kita harus muter. Ada tempat exit atau masuknya metro itu ditutup juga. Wah, kemarin di München tuh wah paling parah sih itu. Muter-muternya cuman buat nyari apa, metro bawah tanah, ternyata dia bukan bawah tanah, di atas tanah sekarang. Wah. Ya, oma kan di sini dulu. Oma tiap minggu.
Oke, kita jalan lurus terus nanti sampai di stasiun Devenderai. Akhirnya sudah terlihat stasiun Devenderai. Ini di samping suka ada kambing sama kambing sih, nggak ada sapi sih. Agak kayak peternakan gitu. Ada yang putih, ada yang coklat warna kambingnya. Nah, nanti di balik gereja itu stasiun Devenderai. Oh, itu kambingnya. Mbak, lagi males dia. Lagi tidur-tiduran. Sambil ngunyah tapi. Nom nom nom. Yang di situ juga. Oke, bentar lagi nyampe. Ini berhasil juga. Kok cepet banget dah lu? Gile. Ketemu atau lu tadi lama ini nyari? Oh. Langsung. Abis kan tadi lu gue lihat ke belakang tuh enggak ada orang, jadi udah ada lu lagi. Hebat bener. Nun jauh di sana ada sapi. Udah bentar. Ini stasiun Devenderai bagian belakang. Di situ ada mesin jual tiket. Di sini ada jadwal kereta. Wah, kayak gelap. Dan di sini pintu masuknya. Kalau belakang tuh pasti lewat tangga, nggak ada lift. Oke, kita check in dulu ya.
apa? Waduh. Baru aja check in kita di hotel, budget hotel. Kok lo tau sih kanan? 115. Kanan dong, kok kiri 115? Oh 115. Iya. 115. Hostel kan dia, bukan hotel. Jadinya kecil. Sebenarnya buat temen sama temen-temen sih. Sini toilet. Wow. Kecil banget. Wow. Ini toiletnya. Oh, harus di iniin ya. Ininya cuma orang dituin tuh sama dia. Ya ampun. Ya sudahlah. Yuk. Hal pipis, terus kita berangkat lagi ke city center. Udah normal lagi nih. Ini kemarin beli di sini. Normal. Oh ya, nggak ada sabun. Fishmark. Ananas 1 euro, Bu. Di Kibeling. Thank you.
Menarik nih kayaknya. Bye bye, thanks so much. Can I have this and also the burger? Sorry, what? This one, what do you call it? Yeah, one. And also the burger. Yes. Anything else? That's it. Then 3 euros, please. Thank you. Wollen wir erst mal in Pfand in 2 euros. Thank you. Thank you. Have a seat. Kayaknya enak beli, cobain. Terus apa bukan? Bukan asin mah gue mah. Oh, pakai tangan. Mau beli? Nggak enak, nggak ada rasanya padahal udah ngiler. Kamu nggak enak, belum coba. Oh, yang burger kurang enak tapi yang ini enak. Apa ini? Kayak ayam tapi di roll gitu. Lebih enak daripada burgernya. Ini kayak sausnya. Asin sih, tapi ada jahenya. Enggak, gak suka jahe. Ada bau jahenya. Enak. Ini Indonesia, aku bayangin, Mbak. Oh, siapa aja? Mulai ditutup. Tapi ini emang mahal banget, Mbak, di Indonesia, Mbak. Satunya tuh bisa 15-20 euro satunya. Ya, ini segini banyak, cuma 30 euro. 40 euro. Eh, 40 ribu. Oh, yang buat duduk-duduk itu ya? Iya. Oh, ada perubahan juga ya? Apa yang tangga yang itu ya? Dengan ya? Sudah berbeda senternya. Ini dulu kita pergi tuh baru dibangun, sekarang udah selesai. Terus udah nggak ada lagi. Apa namanya? Tempat duduk-duduk di depan sini tuh biasanya ada tempat duduk-duduk. Di bawahnya ada jual tiket-tiket, souvenirs gitu. Udah hilang, nggak ada lagi. Ini main hall-nya. Apa Dit namanya Dit? City Hall. City Hall.
Dit foto, Dit.